Nah, jadi di sini tuh kalian bisa membawa mobil monster di training ya. Di training sosial soon, guys. Nah, mantap kali kan. Jadi seperti apa caranya? Alangkah baiknya itu kalian like dan share dulu ya. Oke guys, balik lagi bersama gue Yan Firnata. Dan di top yang pertama itu di sini aku ambil craft tool, lalu aku langsung ke arsip ya. Nah, kita langsung ke arsip sebelah sini. Nah, kalau udah di arsip sini, kalian tinggal pasang craft tool 1 atau 2 ya, buat ini cuy, biar ke bawah itu ke air ya. Jadi kalau kalian turun, otomatis kalian bisa ke air cuy. Oke, seperti ini. Dan kita klik tombol tembak terus seperti ini ya. Nah, sampai ke bawah air. Kalau udah di sini, kita keluar dulu cuy. Nah, kita keluar ke target rank, lalu kalian buang senjata yang kalian bawa, terus kalian ke social zone lagi ya. Nah, setelah itu kan ini udah membawa craft tool, nggak ada ini ya, nggak bawa senjata sama sekali guys, jadi cuma bawa craft tool. Lalu kalian langsung ke arsip. Nah, kita ke arsip lagi dan kita pasang craft tool buat ini ya, ke bawah air cuy. Jadi nanti ke pas turun, otomatis kalian bisa ke bawah air ya. Nah, sambil ke bawah sini kita sambil tap-tap nih guys ya. Nah, di sini kan nggak bisa menggunakan craft tool ya. Nah, kalau kalian gunain support di sini, kalian otomatis bisa menggunakan craft tool di ini cuy, di air cuy. Jadi di atas air ini bisa dipasangin craft tool kayak gini ya. Nah, kelihatannya itu craft toolnya seperti melayang gitu guys ya, padahal nggak ada ininya ya, nggak ada ini cuy, tumpuan buat craft tool, tetapi di sini bisa dipasangin craft tool kayak gini ya. Nah, ini juga bisa pasang craft tool sesuka kalian, mau yang mana ya bentuknya ya. Yang penting itu kalau ada biru-birunya itu berarti udah bisa dipasang cuy. Nah, kayak gini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini cuy, seperti craft tool melayang di atas air gitu ya. Waduh, mantap kali sih. Nah, ini craft toolnya udah habis. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini bisa bermacam-macam craft tool bisa kalian pasang guys ya. Oke, jadi di top yang pertama itu seperti ini ya, kalian silahkan coba sendiri cuy. Ini aku di Free Fire Mark ya, jadi kalian silahkan coba di Free Fire Mark kalau kalian pakai Free Fire Mark. Dan di top yang kedua itu di sini kalian tinggal ke karakter, lalu kalian matiin data atau wifi kalian. Nah, kita matiin data dulu, lalu kalian ganti karakter Adam, dan di sini kalian langsung ganti karakter yang belum kebuka ya. Nah, di sini langsung klik silang, dan kalian ke lobby seperti ini dan nyalain lagi data di HP kalian. Di sini otomatis karakter yang belum kalian dapat itu udah bisa dibuka seperti ini ya. Waduh, mantep kali guys ya, kalian wajib coba sih ini sih. Nah, di sini karakter yang belum rilis juga udah bisa kalian dapetin, dan mungkin kalau ada karakter atau bundle yang kalian belum punya juga bisa ya, dengan trik seperti tadi guys ya. Nah, di sini berdua aku di Free Fire Mark, tetapi kalau di Free Fire biasa juga bisa guys ya. Kalian silahkan coba, kalau nggak punya Free Fire Mark kalian coba di Free Fire biasa ya. Jadi caranya itu kalian tinggal ke karakter dan matiin data, lalu kalian ganti karakter Adam, dan di sini kalian tinggal klik bundle yang kalian belum punya ya, terus kalian klik silang dan kalian nyalain lagi data di HP kalian. Di sini otomatis kalian bisa memakainya, bundle yang belum kalian punya ya, atau yang belum rilis juga bisa kalian pakai cuy, seperti ini cuy. Waduh, mantap kali ya. Di sini juga bisa megang senjata kayak gini ya, bisa. Nah, di sini juga kalau kalian mau emot juga bisa emot ya, enggak ini cuy, enggak normal kembali ya. Dan kalau mau di squadin juga bisa ya, mungkin kalau kalian mau invite teman, tapi di tampilan teman itu enggak seperti ini cuy. Oke, jadi seperti itu ya triknya ya, kalian silahkan coba guys ya. Dan sekarang kita lanjut di top yang ketiga ya. Di sini kalian tinggal pasang glowel di sebelah sini. Nah, kita pasang seperti ini ya, lalu kalian naik ke atas sini nih guys ya. Nah, di sini kalian bisa dinaikin ya, di pinggir genteng cuy. Nah, di sini kalian bisa nembakin musuh dari atas sini. Waduh, nice, takut cuy. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, di sini kalian tinggal butuh satu glowel ya, terus kalian naik ke samping atap rumah yang ada di training ini cuy. Nah, di sini ada tumpuan buat bisa kalian itu nongkrong di atas pinggir rumah ya, kayak gini ya guys ya. Nah, tapi di sini kalau ada musuh ditembakin itu kalian bisa mati cuy. Nah, itu di bawahku ada musuh cuy.
Nah, kan kita bisa ditembakin dan mati. Jadi caranya itu kalian tinggal bawa satu glowel, nah taruh di sini. Setelah itu kalian naik di atas glowelnya dan kalian lari sprint menuju ke samping atap sebelah sini ya. Lalu kalian berhenti dan di sini otomatis kalian bisa buat tempat camper ya di sini ya, nembakin musuh dari bawah yang ada di bawah. Dan kalian juga bisa emot-emot di atas sini ya, bisa buat ngemotin musuh yang udah kalian kill. Tapi di sini bisa dikill juga sama musuh ya, jadi kalian tuh harus hati-hati guys ya. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Kalian silakan coba guys ya di training ground cuy. Dan sekarang kita lanjut di top yang keempat ya guys ya. Nah, di sini kalian ajak teman kalian dan teman kalian itu suruh menggunakan mobil monster, terus kalian menggunakan mobil biru ini ya. Mobil biru yang kayak gini nih guys ya. Setelah itu kalian dan teman kalian suruh klik reset secara bersamaan dan terus menerus ya. Jika terus menerus kayak gini, nah nantinya ada bug-nya nih guys ya. Nah, yang penting itu teman kalian suruh klik reset bebarengan ya. Jadi kalian tinggal on mic dan suruh teman kalian itu reset bareng-bareng kayak gini. Nah, klik reset terus menerus ya. Nah, kalau udah nanti kalian bakalan ke bawah kayak gini ya. Jadi yang pakai mobil biru ini bakalan ke bawah cuy. Jadi kalau kalian mau ngerjain teman kalian, suruh teman kalian menggunakan mobil biru ya. Nanti di sini bakalan otomatis kalian bisa ke bawah training kayak gini cuy. Jadi ini ada airnya ya di bawahnya ya. Nah, di sini kalian nggak bisa naik mobil, udah nggak bisa jalannya di sini ya, soalnya udah berada di bawah air cuy. Nah, kalian bisa lihat training yang ada di atas juga bisa ya kayak gini ya. Tetapi di sini kalau mau normal lagi, kalian harus berenang ke pinggir pantai cuy. Jadi kita ke pinggir pantai dulu ya. Kita berenang ke pinggir pantai dulu guys ya. Kalau kalian mau di sini lihat-lihat orang bucin juga bisa cuy. Tapi di sini training aku ini udah sepi ya. Jadi gak ada orang bucin cuy. Kita langsung ke pinggir aja seperti ini. Nah, kita ke pinggir terus sampai ke ini ya, ke tepi pantai kayak gini guys ya. Kalau udah seperti ini berarti udah bisa kembali normal ya. Kalian bisa ke training ground kembali seperti ini. Nah, kalian silahkan coba ya. Dan sekarang kita lanjut di top yang kelima ya, atau di top yang terakhir cuy. Nah, di sini kalian juga ajak teman kalian dan suruh teman kalian itu menggunakan mobil ini ya, bom-bom car cuy. Kalau udah membawa bom-bom car teman kalian dan kalian itu menggunakan mobil monster ya. Nah, terus kalian di sini kali tinggal klik reset itu secara bersamaan ya. Ini seperti di top yang keempat ya. Nah, di sini tinggal klik reset terus menerus ya sampai itu bug-nya terjadi nih guys ya. Nah, jadi teman kalian menggunakan bom-bom car dan kalian menggunakan mobil monsternya ya. Nah, kita klik terus menerus nih guys ya. Nanti bakalan ada bug-nya ya. Oke, kita klik terus. Di sini juga bisa ini ya, bisa menjadi dua bug nih guys ya. Bisa mobil monster terbang lalu juga bisa mobil monster keluar training ya. Intinya itu kalian harus sabar ya. Kalau belum berhasil kalian tinggal klik terus menerus kayak gini. Nah, jadi kliknya itu secara bersamaan ya. Kalian tinggal on mic bersama teman kalian dan kalian hitung klik reset secara bersamaan ya. Nah, kalau udah di sini otomatis kalian bisa terpental ke social zone cuy. Nah, waduh, mantap kali ya. Kalian bisa menggunakan mobil monster di social zone seperti ini cuy. Waduh, mantap kali ya. Ini bug terbaru yang sangat mantap gitu guys ya. Gimana menurut kalian ya? Nah, itu ada orang-orang lagi kumpulan juga bisa ditabrakin sama kalian. Nah, ini juga mobil monster nih guys ya. Jadi kalau ke social zone itu waduh, gede banget cuy. Nah, itu ada orang-orang ya. Oke, kita coba muter-muter di social zone gitu ya. Nah, itu berdua ada yang naik nih guys ya, ada yang jadi penumpang cuy. Nah, oke, kita muter-muter menggunakan mobil monster ya. By the way, di sini aku main di Free Fire Mac ya. Kalau di Free Fire biasa juga bisa ya. Kalau misal kalian nggak ada Free Fire Mac, kalian tinggal coba di Free Fire biasa ya. Soalnya ini satu server cuy. Jadi bisa semua ya bug-nya ya. Oke, mantap kali ya guys ya. Kalian bisa membawa mobil monster kayak gini dan kalian juga bisa ke ini cuy, ke air ya. Oke, kita bawa ke dermaga dan kita langsung ke air. Oke, kita langsung terjunkan ke air ya. Nah, di sini tetapi udah nggak bisa jalan ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Kalian silahkan coba dan see you next time and bye bye.
and then the, and then the, and then the.